sikapmu yang selalu menanyakan semua perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tak melihatnya. Mana ada aku cuek, apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu hatiku, semua perjuanganku tertuju padamu. Mungkin kau tak merasa yang telah ku perlihatkan, rasa ingin ku milikimu. Janganlah kau merasa bahwa ku hanya main-main. Tolong jadi juga ya. Ya selesai ya. Apa bang? Jadi lo, juga lagunya. Iya bang. Lo lihat ada yang berubah gak tapi di visualnya dia nih. Apa yang berubah ya sesuai sama karakternya dia sih? Apa? Ada yang berubah. Kacamata. Kacamata hilang. Oh, memang iya. Kemarin pakai kacamata? Allah Akbar unge. Allah Akbar pake. Oh iya ya. Ini dari tadi ini drama tau gak drama ngapain? Sa, jangan ngajak ribut lens. Gitu dong. Iya. Jangan ngajak mukanya, ribut. Yuk. Senyum-senyum dikit. Iya. Nah gitu loh. Nah tuh dah. Vidi tuh kan senyum terus, harus yeah. Mungkin mentornya. Gua tahu banget dia nih pasti tegang banget nih. Iya. Yeah. Kenapa sih tegang mulu? Iya yeah, kan lombanya. Mike. Kan lomba nyanyi, yeah. Kan lomba nyanyi kan. Iya. Hah? Iya bang. Apa, kenapa tegangnya? Iya. Yeah. Apa? Nyanyi bang, dinilai bang, iya siap. Unge, sebelum ngomong gue mau cuma nanya satu aja. Itu tadi goyang-goyangmu tadi itu, Vidi yang ngajarin gak pinggul-pinggul yang tadi itu? Oh iya bang, iya. Vidi coba contohin lagi David. Ada. Hah? Iya gak sih? Robby Purba, awas ya Robby Purba ya. Robby Purba. Di sini, Robby Purba ngapain sih masuk-masuk? Coba di sini aja, bentar. Mana ada cuek. Yang Sasa yang nyanyi, kakak Vidi yang jogetnya. Ya. Eh gak kelihatan, harus kelihatan pinggul ya. Ini, kakak sini aja. Ini penting di sininya. Dia itu tuh punya goyangan signature ya. Iya. Maksudnya kalau penyanyi-penyanyi terkenal tuh kan kayak kadang-kadang punya goyangan signature-nya. Nah dia ini punya nih ya. Dia tuh selalu kayak gini. Udah gitu aja. Kesini dong adepnya dong, gimana sih lo? Nah. Emang lu udah dilihatin banyak orang, ini banyak banget orangnya. Nyanyi, Sa. Mana ada aku cuek. Hey. Apalagi gak mikirin kamu. Tiap pagi malamku selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatiku, agar kau tahu isi hatiku. Goyangnya tadi goyangnya. Pinggulnya dikit ini kasih. Ini masih ikut dong, ikutin gayanya dong, ikutin gayanya. Mana ada aku cuek, mana. Kita pengen bikin duo gitu loh.
lucu deh, bagus, koreonya bagus. Bagus. Dapat koreonya bagus. Marissa itu ya kalau goyang ya, itu dari udel ke bawah tuh bisa. Atasnya enggak? Bahunya itu konsisten kaku banget gitu. Tahu deh itu kenapa. Nggak ngerti. Oke, okay, thank you para mentor. Sekali lagi semua aku ingetin pokoknya jangan sampai Sasa harus menyanyikan Save Me Song malam hari ini. Belum komen, belum komen. Ada mau nambah komentar? Boleh gak? Boleh, okay. Sedikit boleh. Ini serius ya, kalau nyanyinya Sasa memang karakternya khas banget. Tapi memang ada beberapa part yang menurut aku agak goyang. Itu mungkin bisa diperhatikan lagi. Tapi yang paling membius dari penampilan tadi adalah goyangannya memang, Sa. Jadi tolong diperbanyak goyangan-goyangan itu. Oke, Kak. I love it. Dan tapi di lagu ini buat gue pribadi ya, Fit, kelihatan banget karakternya. Kayaknya cocok nih sama Sasa dia. Banget ya. Iya, maksudnya liriknya, gayanya, musiknya semuanya cocok banget sama dia. Iya. Selain goyangan yang membius, bulu matanya Allahu Akbar. Iya kan? Kita kurang kelihatan nih dari kurang jauh. Kelihatan. Berarti mesti lebih panjang lagi. Iya. Next nah, week ya. Tapi kalau misalkan pengen Sasa lebih panjang lagi di X Factor, vote buat Sasa sebanyak vote please everybody. Yes, oke. Okay. Sekali lagi semua tepuk tangan untuk Sasa. We love you too, Marissa. Hi X Fellas, jangan lupa dukung Marissa Apriliana dengan vote sekarang juga. Caranya, buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan pilih banner vote X Factor Indonesia. Pilih Marissa Apriliana dan vote sebanyak-banyaknya. Akan ada 3 kali kesempatan gratis setiap harinya. Thank you. Hai X Fellas, penasaran dengan peserta X Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.